Ketika itu saya secara jujur memberitahu salah satu punca ekstremisme adalah pengajian tauhid 3 pada peringkat yang kedua, bukan peringkat pertama. Peringkat kedua mengatakan siapa yang berdoa bertawassul dan sebagainya syirik, malah selawat syifa syirik. Maka pergi pada satu langkah lagi, maka halal darahnya kerana musyrik. Dan ayat-ayat mutasyabihat memaham makna-makna secara zahir, siapa yang tidak memahamkan secara zahir musyrik, halal darah dia. Itu saja tujuan saya, supaya kita tahu punca penyakit, kita boleh rawat. So soal apa ni isu dikaitkan apa ni sifat 20, isu tauhid 3 ni, ini dikaitkan dengan soal Wahabi dan Ahlussunnah Jamaah. Sebenarnya isu ni isu yang sangat ilmiah dan akademik perbincangannya. Ya, saya buka dada, melapangkan dada mengatakan ada extremisme dalam Wahabi pun ada, dalam orang yang mengaku pun ada Ahlussunnah Jamaah. Awak tak ada ekstremisme daripada kalangan Asy'ariyah ke? Tak ada ke? Itu yang daripada Baling, yang Ustaz Lutfi yang pergi berjuang di Syria, mereka terlibat dengan ISIS di Syria. Mereka mengaji sifat 20 di pondok mereka. So adakah kita nak kata siapa-siapa semua mengaji sifat 20 di pondok merupakan mereka yang berpemikiran ekstremisme? Tak boleh macam tu. Jangan bersifat pukalism. Ini masalah. Pukal. Tak boleh. Saya katakan, okay, fine, tak ada masalah. Mereka di ISIS sana, mereka ada mengaji buku-buku Muhammad bin Abdul Wahab dan sebagainya. Tapi adakah dengan buku tersebut menjadikan mereka ekstrim? Adakah dengan tulisan tersebut menjadikan mereka ekstrim? Sejauh mana kajian dan dapatan yang kita buat? Saya nak quote Al-Imam Musyafi'i. Al-Imam Musyafi'i antara pandangan dia yang tegas dan keras dalam soal apa? Allah memerangi orang kafir. Al-Imam Musyafi'i satu-satunya ulama', ha? Ahli sunnah wal jamaah yang keras, dia kata Allah memerangi orang kafir adalah kerana kekufurannya. Keras tu. Dan ia ditolak, bukan kata ditolak dengan cara kasar, tetapi dibahas secara ilmiah oleh ulama-ulama lain. So adakah kita nak kata Al-Imam Musyafi'i ni, oi, Imam Syafi'i ni ekstrim menghukum orang kafir ni kerana kekufuran, kita perangi dia? Tak, kita lihat lagi statement Imam Syafi'i yang lain, quoting-quoting dia yang lain, statement dia yang lain yang banyak mengulas soal samahatul Islam, keterbukaan, kasih sayang, hormat, pembahagian kufur dan sebagainya. Demikian juga statement Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab. Jangan kita quote yang dekat. Dia kata perangi orang kafir, ha, ini ekstrim. Quote lah semua, baca semua tulisan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Okey, jadi Pak. Ini. Ya, buat deh. Lagi saya sambung. Ayuh. Pukalism. Ini masalah.